Karena di handphone tuh ya kecil-kecil banget ya teman jalurnya. Jadi agar bisa terlihat oleh mata, harus menggunakan. Oke, kembali lagi channel Loop saya. Kali ini kita akan unboxing dan review nih. Ini isinya teman-teman adalah mikroskop keluarannya Sunshine dan Relief. Tapi nggak tahu ya teman-teman, Relief itu apa Sunshine itu saya nggak tahu. Tapi setahu saya dia kerjasama antara Sunshine dan Relief. Keluarannya Relief. Nah ini tipenya sendiri adalah Relief RL M3 Strip B1. Ini tipenya teman-teman. Saya beli ini udah berserta ini dikasih nih. Ini lampunya teman-teman. Nanti kita akan kasih tahu ke teman-teman gimana cara pemasangannya. Oke ya teman-teman ya. Kita akan buka teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman. Oke. Di sini ada buku panduannya teman-teman. Nah, ini manual book-nya teman-teman. Nih, manual book-nya. Nah. Jadi ini gunanya nih ada teman-teman. Ini buat smartphone. Jadi kalau teman-teman yang servis smartphone misalnya nih ganti IC U2 MMC agar bisa terlihat benda kecil itu kita harus pakai mikroskop untuk menyoldernya atau memasangnya. Karena di handphone tuh ya kecil-kecil banget ya teman jalurnya. Jadi agar bisa terlihat oleh mata harus menggunakan mikroskop. Tuh dia teman-teman. Jadi kita buka ya teman-teman. Ini dilakban. Jadi kita buka. Oke teman-teman, nih kita udah sini nih. Ini dia bentukannya begini, kotakannya. Saya akan jelaskan satu-satu nih teman-teman. Saya diri aja ya daripada duduk nih, agak rumit. Nah, satu dulu nih. Saya juga pernah buka tapi tipe beda nih, tipe yang ini begini modelnya. Dia ada lagi dia pisah-pisah teman-teman. Ini pisah-pisah harus dilepas, tapi ini dia ternyata udah ngikutin. Beda-beda lah, beda merek, beda ini. Ini penutupnya teman-teman. Nah di sini dia dapat. Kalau kita nggak mau pakai nanti kita tutup bisa pakai ini. Nanti akan saya peragakan. Jadi gunanya ini tadi udah saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini kita buka dulu nih. Nih teman-teman. Sorry. Nah, nih kita udah, saya udah. Ini kan, nih. Ini bisa disetting nih. Tuh. Nah, ini masih tertutup. Nanti kita akan buka, kita masukin dulu nih. Ini teman-teman, dia ada tuh. Ini buat penjepit mesinnya. Nih, bisa dikencengin teman-teman. Tuh ada settingannya masing-masing teman-teman. Nah, ini ada lensanya lagi. Ini isinya itu aja teman-teman. Tuh. Nih saya jelaskan lagi ya. Ini lensanya ada lagi nih teman-teman. Ini udah begini. Ini ada lagi lensanya. Nah ya betul. Ini lensanya teman-teman. Oke. Jadi ini kita masukin lagi teman-teman. Oh ini belum dibuka. Sorry. Ada penutupnya teman-teman. Tuh. Nah, ada bautannya nih. Kunciannya. Jadi tadi dua bagian yang besar dipisahkan. Terus lensa. Lensanya ada dua nih, satu lagi nih. Oke. Di sini ada pengikatnya teman-teman, hati-hati. Jadi diputar dulu baru ntar dikunciannya. Ini kunciannya ada lagi nih. Tuh. Dia ada kunciannya. Ini teman-teman bisa buat fokusnya nih muter lagi. Yang di sini juga bisa di naik turun. Bisa di setel lagi di sininya nih. Nih buat fokusnya lagi nih yang dua ini. Ini bisa lagi buat fokusnya kiri kanannya. Terus ada lagi nih karet buat di matanya teman-teman. Nah ini. Nih teman-teman, nih
Udah dapat 2. Oke. Di sini ada penutupnya juga, teman-teman. Nah. Ini relipnya modelnya ini, teman-teman. RLM3B1 relief. Tuh, ada mereknya, teman-teman. Itu tipenya. Jadi relief itu banyak tipenya, teman-teman. Ini tipe yang kita unboxing adalah RLM3B1, teman-teman. Nah, yang ini tadi kegunanya yang saya bilang tadi, ini buat lampunya, teman-teman. Nih. Ini dia dapat lampunya. Oke. Jadi ini gunanya ini, teman-teman. Nah, biar teman-teman tahu nih. Ini di sini kan biar supaya terang itu kita harus butuh lampu. Ini lampunya buat nerangin. Nah, teman-teman. Jadi dia harus pas. Kalau nggak, ini ada karetnya soalnya nih. Kalau nggak pas ntar karetnya jatuh. Nah, udah pas nih. Baru kunci. Nah, tinggal dicolok. Di sini ada stop kontaknya dia buat nyalainnya, teman-teman. Tuh. Jadi teman-teman, ini bentuk versi fullnya. Jadi saya tuh bisa, kita mau lihat benda di sini kecil sekecil apapun nih. Misalnya ini obeng, kita mau lihat gini. Nah, kita tinggal lihat ini, teman-teman. Nah. Tinggal kita fokusin si kameranya tadi tuh. Tuh, baru bisa terlihat. Tuh, teman-teman. Jadi sambil nyolder, nih kita contohnya sambil nyolder nih, baru bisa kelihatan, teman-teman. Nah, ini gunanya jadi mata kita untuk benda-benda yang kecil, sangat kecil jalurnya untuk solder. Jadi buat teknisi handphone ini perlu banget, teman-teman, untuk mempermudah pekerjaan mereka, teman-teman. Nah, ini harganya ini saya beli 2.189.000, teman-teman. Ini satu paketnya. Nah, udah beserta semuanya, udah dapat semuanya. Harganya itu segitu, teman-teman. Tapi ini dari tokonya sendiri disegel ini nih. Berarti dari ada tokonya 2021 nih. Jadi kasih segel juga, teman-teman, tuh. Nih, reliefnya ada QR-nya juga, barcode-nya. Tapi ini saya beli udah di Indonesia, bukan mesti harus beli kita keluar negeri, enggak, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin pemula, ingin mencoba main handphone atau servis handphone, boleh teman-teman dibeli. Jadi mempermudah sebenarnya, teman-teman, ini. Tapi teman-teman harus tahu cara prosesnya penyolderan itu pakai apa, kayak gimana caranya. Karena solderan itu ada lagi namanya, harus pakai soldernya juga harus enak, harus yang lancip. Kalau enggak, ini benda-benda kecil nggak bisa. Jadi berbeda cara nyolder yang benda-benda gede dengan handphone. Handphone itu kan komponennya kecil-kecil, jalurnya kecil-kecil. Nah, itu butuh mata kita untuk melihat. Nah, ini kali ini saya di sini nge-unboxing relief RLM3B1, teman-teman. Nah, ini tipenya nih. Yang saya review buat teman-teman di rumah, kalau teman-teman ingin membeli, ini menurut saya sudah cukup, harganya banyak, teman-teman, ya. Variatif, ada yang harga 3,5 juta, itu variatif. Tapi menurut saya tipe yang ini oke lah, teman-teman, untuk buat servis udah bagus lah. Cuman beda merek, beda ini mungkin. Ini tipe ini paling murah menurut saya. Ini 2.100.000 untuk standarnya mikroskop. Ada yang mikroskop di kita lebih murah. Nah, tapi itu ketajaman di mata kita tuh gambarnya tuh masih kurang, teman-teman. Tapi kalau yang lebih mahal lagi tuh mungkin lebih smooth lagi gambarnya, lebih halus lagi sampai tajam banget terlihat gitu, teman-teman. Tapi kalau ini menurut saya udah cukup, udah bisa digunakan untuk kita melihat benda yang kecil untuk ukuran handphone. Jadi ini, teman-teman, tadi terakhir saya kasih tahu nih, teman-teman. Ini kalau teman-teman nggak pakai lagi, ini penutupnya, teman-teman. Nah, dia dapat juga, teman-teman, tuh penutup si mikroskopnya. Teman-teman udah selesai nih make, teman-teman tutup. Itu, teman-teman, dikasih juga tuh alatnya. Jadi lengkap, teman-teman. Ini reliefnya dikasihnya lumayan. Semuanya ada lengkap, udah berserta lampu-lampunya. Cuman tipe yang ini kata teman saya, ya, teman saya ada yang beli ininya dapat, ini enggak. Yang ini kan dapatnya yang bahannya bahan tahan panas.
Ada juga katanya yang dapat bahannya yang lembek. Mungkin tergantung harga, teman-teman. Karena ini jual terpisah juga ada, teman-teman. Itu, teman-teman. Kita mau beli ininya doang terpisah ada. Jadi itu, teman-teman ya. Itu informasi yang bisa saya berikan buat teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat unboxing atau review saya tentang mikroskop Relief RL M3B1-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman di rumah, tonton terus channel YouTube saya. Gue bisa, lu bisa. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share video saya. Dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Gue bisa, lu bisa.